Indonesia terpilih menjadi tuan rumah kejuaraan senam dunia FIG Artistic Gymnastic World berdasarkan pemungutan suara dari Eksekutif Federasi Gimnastik Internasional. Pemerintah akan memberikan dukungan dan memfasilitasi penyelenggaraan kejuaraan dunia senam ke-53 tersebut. Hal ini disampaikan oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo pada Selasa 7 Mei dalam konferensi pers di Kementerian Pemuda dan Olahraga Jakarta. Menpora menyebut, pemerintah akan bekerja sama dengan banyak pihak, termasuk swasta, sebagai sponsor untuk menyukseskan kejuaraan dunia tersebut. Lebih lanjut, Dito menegaskan, kejuaraan gimnastik merupakan ajang bergengsi dunia yang mampu membawa dampak positif bagi nama Indonesia di kancah internasional. Dan juga ini dalam rangka mempromosikan kami Indonesia merupakan negara yang selalu siap menyelenggarakan event kelas dunia dan kejuaraan dunia di segala cabang olahraga. Dan saya, kami Kemenpora bersama PP Bersani akan mempersiapkan persiapan-persiapan untuk menuju 25 dan mungkin nanti teknisnya dari Bu Ketum. Pemungutan suara elektronik telah dilakukan oleh Komite Eksekutif FIG dan menyepakati penyelenggaraan kejuaraan dunia berlangsung di Jakarta pada 19 hingga 25 Oktober tahun 2025 mendatang. Terpilihnya Indonesia sebagai tuan rumah ini menambah kabar baik lain dari dunia senam tanah air setelah atlet Indonesia Rifda Irvana Lutfi lolos bertanding ke Olimpiade Paris 2024. Dari Jakarta, Irfansyah Nasution, Kantor Berita Antara, mewartakan.